Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam usaha meminda Akta 672 bagi memastikan dasar kebersihan dapat diperluaskan ke seluruh negara. Menterinya Zuraida Kamarudin menyatakan terdapat 7 negeri yang belum menandatangani perjanjian pengurusan sistem pepejal dan pembersihan awam Akta 672 iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Selangor. Jadi negeri yang tidak tanda tangan tidak mendapat subsidi, mereka harus menampung sendiri. Jadi kalau mereka punya menandatangani, jadi kita akan federal akan membantu mereka untuk beri subsidi dan juga lagi meningkatkan lagi kebersihan dan sebagainya lah dalam kawasan-kawasan ini. Jadi kita tidak membantu mereka. Jadi oleh kerana ada yang tak nak sign 672, tapi negeri itu amat terbelakang. Sebab itu kita nak menggunakan dasar usaha negara agar mereka juga sama-sama dapat membangkitkan punya meningkatkan kebersihan dalam negeri mereka dan juga aktiviti-aktiviti kita semula. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian hadiah Waste to Art Competition dan cabaran Trash to Cash. Program ini dianjurkan oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP yang memberi ruang kepada penggiat seni dan masyarakat untuk menghasilkan karya berasaskan barangan terbuang dan terpakai.